Assalamualaikum. Hai. Saya Hazri dari AK Movers. Tajuk video kita pada hari ini adalah pakej untuk pindah rumah. Elok lagi. AK Movers, dia buka satu-satu tau. Kenapa ini bukan bungkus? Tapi ini bukan wakil. Dengan box siap. Ada tulis bilik baby. Keselamatan barang pun tak payah risau. AK Movers memang cepat, laju. Siapa dapat pindah memang kena pakai AK Movers. Cepat, laju, senang tu saya. Kami ada 3 package yang kami tawarkan, iaitu basic package, full package dan premium package. SOP ataupun standard of procedure untuk ketiga-tiga package itu adalah dismantle dan assemble furniture, wrapping and unwrapping furniture, loading and unloading dan rearrange at new house. Kesemua SOP itu kami akan apply pada ketiga-tiga package yang kami tawarkan. Melas kita pergi pada package pertama, iaitu basic package. Okay, untuk basic package kami akan handle semua barang-barang besar seperti perabot, meja, kerusi, katil, peti ais dan sebagainya. Kami akan wrapping dan unwrapping, buka dan pasang balik perabot, dan sampai ke rumah baru kami akan susun atur semula barang-barang mengikut kehendak tuan rumah. Tapi untuk this item, tuan rumah perlu packing awal-awal sebabnya kami akan datang dan kami akan angkat dia barang-barang new item dan masuk ke dalam lori. Dan sampai rumah baru, kami akan letak kotak tu pada tempatnya lah. Sepertinya kalau dapur, barang-barang dapur kami akan letak dapur. Kalau baju kami letak ke bilik dan sebagainya. Dan yang kedua adalah full package. Untuk full package, kami akan handle juga barang-barang besar seperti perabot, peti ais, meja, kerusi dan sebagainya. Dan kami juga akan pack barang-barang loose item seperti baju, kena mangkuk, buku dan sebagainya. Dan sampai ke rumah baru, kami akan unpack semula barang-barang besar seperti katil, meja dan sebagainya. Dan barang-barang loose item kami tak akan unpack balik, kami just letak je. Kalau barang-barang dapur, kami akan letak kat dapur. Kalau baju, kami letak kat bilik dan sebagainya. Baiklah, kita pergi pada package kita yang terakhir, iaitu premium package. Untuk premium package, kami akan handle daripada A sampai Z, iaitu kami akan handle barang-barang besar seperti perabot, meja, kerusi dan sebagainya. Kami akan dismantle dan assemble balik furniture, wrapping and unwrapping, lepas tu angkat pada lori. Dan barang-barang loose item pun kami akan pack dan masuk ke dalam lori. Sampai ke rumah baru, kami akan unpack balik barang-barang besar dan juga kami akan unpack juga loose item. Dan tempoh masa untuk premium package ni selalunya adalah 2 hari. Hari pertama, kami akan packing loose item dan juga perabot. Dan hari kedua, kami akan unpack loose item dan juga perabot.